Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Halo, selamat pagi. Kali ini kita mau goes pagi-pagi. Siap. Kita hari ini biasanya bisa beli rombongan karena kita nanti di Rabu terus ke daerah Karawang. Ini gue mau bisa aja mau ngopi trek baru. Dan seru. A few moments later. Agak kesiangan nih jadinya gara-gara nungguin teman gua tadi katanya mau ke rumah. Tapi ternyata enggak jadi ke rumah, udah nungguin hampir setengah jam kayaknya. Ini udah jam 6-an kayaknya. Tadi gue sih udah mau start jam setengah 6. Gue sih gak jam setengah 6, jam 5 lewat lah, udah setengah 6. Sekarang kita mau ke rumah temen gue, mau jemput. Katanya di sana udah ada Ecai, mau ke rumah temen sih. Katanya disana ada Ecai sama Angga udah nungguin. Cuman katanya yang lain juga pada di sana mau nungguin jalan rame-rame. Gue gak tahu deh nanti gimana tekniknya, karena kan pasti kalau jalan sama mereka gak mau ke jalan yang kotor-kotoran. Oke, kita jalan dulu ke sana ya. Anak tuh mana? Berangkat. Mau di servis, mau dia oli itu mau diambil di cepat. Oh, ini apa? Oh, beda namanya di cepat ini. Kan lemah, lemah topiknya panjang sih. Iya lah. Bisa.
Udah duluan sana, gua mau ke sana. Ya tuh. Ya. Enak, lu mana ya? Gua mau ke sana, mau ke samping pos. Samping pos. Pos. Ntar turunkan tuh, kan kayak ada track tuh, kayak dijalurin garis polisi. Ya. Situ ntar gua turun ke Gobel, ke Panasonic, lewat yang jalan pinggir kali, situ ntar naik lagi ke tol. Terus yang kita jalan biasa, sono yang makam, iya lalu ke sana. Ketemu di sana berarti ntar? Iya. Ya. Yuk. Iyalah. Ya, akhirnya gue memisahkan diri dari rombongan yang lain, kayaknya pada ke jalur Jejalen. Gue berbalik arah sendiri. Ya, karena gue pengen ngetes. Sebenarnya di sini gue pengen ngetes satu kamera karena gue besok dan uang. Yang kedua gue mau ngetes sebenarnya endurance gue tuh semana, karena kan biasanya kalau gue rame-rame sama klub gue lebih ke fun bike sih sebenarnya. Gitu aja. Ini kita masuk di jalur Selang Nangka. Kita sudah memasuki trek mau menuju ke kawasan Gobel. Ini dia jembatannya. Dulu juga waktu main sepeda pakai friksi suka muter-muter di sini, terus main wisata, main pen tambun, ya pokoknya yang banyak eksplorasinya lah kalau main friksi mah nggak terlalu bukan nggak terlalu sih mikirin treknya, karena kan dia nggak ada rear RD-nya, ya nggak ada RD-nya, jadi nggak bisa shifting kayak MTB ini. Ini kita udah masukin jalan yang di samping pos. Ini gue juga baru pertama kali lewat sini mau nyobain. Teman-teman gue juga kayaknya belum ada yang pernah nyobain. Mudah-mudahan sih lewat sini seru. Makanya gue bikin video ini, mungkin teman gue nanti setelah ini mau ada yang coba, kita ajak nanti lebih, mungkin lebih ngebut lagi lewat sini ya. Kita udah masukin trek tol nih. Ini salah satu proyek tol yang menghubungkan Cibitung katanya ngisi ke Jakarta Utara, tapi nggak tahu kemana Jakarta Utaranya atau ke pelabuhan atau kemana. Lihat pinggirnya ada polis lain, berasa lagi di trek itu.
udah mau belok lagi ke kosan Gobel, ya beginilah tinggal di daerah pedesaan yang dihimpit dengan kawasan industri, banyak motor, nyari trek juga ya seganggang kayak gini lah. Oh, jadi nikmatin aja, karena nggak kayak di daerah-daerah Bandung, Bogor atau di mana yang banyak trek naik turun. Ya gua kalau nyari trek naik turun yang seperti ini, paling juga daerah pesawahan kalau di sini ada baru. Oke, kita akan memasuki trek di pinggir kali. Ini di tepatnya di samping PT Panasonic ya. Seru kan jalannya, kayak berasa lagi di mana gitu. Padahal masih cuma di samping kali deket PT. Tapi dulu sih ini jalan tanah, ini katanya baru dicor. Ya lumayan lah buat guys. Kalinya juga udah agak bersih, nggak kayak dulu kan suka ada limbah warna-warni tuh kalinya. Nah ini agak mendingan nih, jadi ada pemandangan pagi-pagi lumayan dah, walaupun nggak seberapa daripada ngeliatin motor ya kan. Kita di bawah rel ya, di depan ada drop hup.
manfaatin jalan-jalan kecil ke TPU. Separuh punya om gua, separuh punya bokap gua. Itu aja goesnya. Sekarang kita mau nyuci dia. Kita mau cuci. Nah, hari Rabu kita ke Kerawang, Selasa kita loading sepeda. Yo, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. People with the same stuff, you really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles.